sambal juga all you can eat. Apa nggak rugi itu? Jadi all you can eat. Sayur, lalapan, nasi es teh, nasi merah, sambal, semua all you can eat. Gila guys, di sini makan nasi itu all you can eat. Lihat guys, ini kerupuknya all you can eat juga guys. Ini sehat-sehat makan bubur. Dia pakai kerupuk. Jadi dibakar terus dikasih bumbu rujak. Kayaknya aku cocok deh jadi orang Garut. Nah. Penampilannya. Gelos ya. Lihatin dong kesini juga. Siapa sangka di tempat bubur ada secret. Hidden gem guys. Mantap menggoda. Kita bakal coba dulu yang rujak. Waduh pedas. Bunda dan. Pakai nasi liwet. Mirip Pak Ganjar. Rambutnya. Hai, aku adalah Asoy. Jadi ya, Boy. Selamat datang di Ayo Makan bersama Asoy Gen Boy. Mantap, guys. Asoy Gen Boy kali ini habis olahraga dan deket banget dari tempat kita nge-gym di gedung FIF di depan Tarumaya Apartemen Residence. Di situ tuh konon katanya ada bubur yang enak banget. Bubur ya. Sunda. Bubur Mang yang ada bebeknya. Ada bebeknya. Aku jadi kita tuh dikasih tahu sama coach olahraga aku, kata dia, "Mau cobain enggak bubur itu? Gimana sih food blogger enggak pernah cobain?" Aku manas-manasin. Enggak tahu apa aku suka bubur. Aja karena selain bubur dia juga menyajikan makanan-makanan Sunda seperti ayam goreng, nah, ada empal, nah, ada iga, sambalnya ada tiga, ada nasi merah, ada karedok. Nanti kita abis nge-gym ya guys, jadi pas banget kalau kita bisa makan nasi merah sama protein yang banyak. Udah kalau gitu nggak usah lama-lama, kita langsung masuk, let's go. Ini adalah namanya bubur ayam Mang Dadang. Kamu tau nggak apa? Apa? Anak-anak kita waktu itu kan ditanya. Isa kalau mau punya dia namanya siapa? Dadang. Dadang. Serius? Serius. Lucu banget lagi. Isa. Isa Dadang. Dadang. Lucu lagi. Jangan. Guys, jadi kita tuh baru tahu kalau selain bubur di sini ada masakan Sunda mantap-mantap. Ada karedok ya, Bu ya? Ada. Lihat deh, gurame murah banget 50.000. Mana? Guramenya 50.000, Bu? Iya. Ukuran berapa ons? Ukuran berapa ons? Ini mah ini pemulaan. Guramenya? 2,5. 250 on. Oh, lumayan ya. Kemarin kita makan pecak gurame 6 ons. 100.000. 6 ons. Oh. Ini 6 ons. 6 ons. Kan aku di dapur. Wah, ada bawan jagung, guys. Ada bebek, ada iga, ada karedo. Ini nanti digoreng lagi ya, Mas ya? Iya, ada. Aa apa, Mas nih? Aa. Sundanya sudah mana? Garut sama Tasik. Ih, saya pengen ke Tasik loh. Mas, saya mau nanya. Emang di Tasik itu yang paling terkenal bakso sama seblak? Kalau Tasik ya, karena Tasik NTO. Ada dari Tasik kota sama dari Tasik kabupatennya. Kalau Tasik kabupaten kan lebih ke daerah pantai itu. Biasanya kan kayak makanan ikan, iga bakar itu kan dari laut-laut gitu kan. Nah, jadi olahannya kayak biasa hasil panen laut lah gitu. Kalau untuk seblak biasanya Bandung kota sih. Iya, Bandung kota Tasik itu yang seblak baru yang recommended-nya. Halo. Tasik kabupaten pantainya paling bagus apa? Lebih kayak Cindang Kerta sama Pamayang. Cindang Kerta sama Pamayang. Guys, kita kan mau ke Tasik, jadi kita udah tahu nih pantai yang harus kita datengin itu berarti Cindang Mayang. Cindang Lagulo. Gulo Lagulo. Goblok. Cindang Kerta sama Bunda Mayang. Pamayang. Pamayang. Ingetin ya guys, ingetin nanti komen di bawah. Mau pesan? Pesannya gimana ini tuh? Dia catet, kalau dari sini milih-milih boleh ntar dicatetin? Ya. Boleh. Saya mau bawan jagung, satu. Bawannya berapa? Satu. Terus, apa lagi ya? Karedok satu. Aduh, mau apa? Aku mau sirloin steak. Mau sirloin steak satu. Ini ditulis lagi. Emang ada sirloin steak? Oh, iga bakar, iya. Iga bakar satu. Ini apa? Empal boleh. Empal tuh digoreng lagi apa gitu aja? Ya, dipanggang lagi. Dipanggang lagi, boleh. Empal. Telur dadar satu ya? Telur dadar satu. Terus ayam, mau nyobain ayamnya? Boleh. Apa bebek? Ini ayam ya? Mana bebek? Itu bebek. Ayam dada sih. Ayam dada. Dadanya digoreng atau dimakan? Bakar. Wih, ada bakar. Bebek paha goreng yang crispy ya, ya? Aku nasinya di sini ya. Nasi merah ada ya? Nasi merah ada. Aku setengah porsi aja ya. Nasi merah setengah porsi. Saya nasi putih satu porsi. Setengah porsi juga. Mau sama makan bubur soalnya. Di sini lebih banyak orang makan bubur apa nasi ya?
biasanya kalau bubur dari pagi sih. Oh. Pagi ya, kebanyakannya dari pagi gitu. Sampai, tapi masih ada siang? Masih ada. Sampai malam sampai siang. Saya mau bubur juga. Buburnya mau yang mana? Yang original apa yang spesial? Kalau yang spesial isinya apa aja? Isinya ada tiampla, ada telur. Yang telur ada macam-macam, ada yang setengah matang, ada yang mentah, yang kuningnya jadi buah bubur, ada yang direbus, ada yang telur asin juga. Recommended yang mana? Tergantung sih, semuanya recommended. Special kan lengkap ya? Lengkap. Ada bebeknya juga ya katanya? Bebek gak ada sih, tapinya jadi gak ada bebek. Gak ada, makanya aku juga gak denger. Maksudnya ada bebek tuh, ada jual bebek juga kali. Ya udah, yang special aja tuh. Boleh telur asin nyobain. Porsinya apa? Satu apa yang setengah? Setengah. Boleh deh, aku nyobain ayam bumbu rujak. Paha bedanya? Paha. Sambal terasi. Terasi. Ya? Ya, manis. Ini yang lada ya? Yang pedas. Terasi juga ya? Ya. Oke guys, setelah menunggu yang tidak lama semua makanannya ada. Ini buburnya aku jadi kurang tertarik. Lebih tertarik karedok ya, sama yang lain-lain. Tengah porsi segini? Gila sih. Jadi you can eat. Sayur, lalapan, nasi es teh, nasi merah, sambal, semua you can eat. Bisa. Hanya di Bubur Ayam Mang Dadang. Bapak Mang Dadang. Oh iya. Ini berarti owner nih guys. Bapak, dari Garut loh. Tahu nggak? Bapak dari tadi saya liatin mirip siapa? Mirip Pak Ganjar. Ganjar. Rambutnya. Jadi Pak Dadang ini asli dari Garut guys. Oh, udah berapa lama Pak jualan di sini? Kalau dari nol itu dari tahun 93. Udah lama ya Pak? Ya. Kalau ke Jakartanya dari tahun 84. 84? Wow, dari tahun 84 guys. Mang Dadang ini. Angkel Dadang kalau sekarang karena udah orang Jaksel. Oh iya, angkel. Mang Dadang tapi tinggalnya di sini apa? Bolak-balik? Di Cinere. Wah keren, kita langsung ketemu sama yang punya, kita langsung cobain di depan yang punya. Ini otentik guys, sekarang yang kerjanya pun semua langsung dari Garut sama Tasik apa ya? Izin kita cobain yang mana dan ya? Yuk, guys kita makan apa dulu nih? Coba bubur dulu apa langsung sama? Kalau bubur nggak boleh nggak dicoba. Iya benar, yaudah. Bubur guys. Gila guys, di sini makan nasi itu, all you can eat. Gokil guys. Nasi merah tuh mahal. Iya. Aku aja beli nasi bela biasanya 14.000 satu. Bubur kok. Setengah, mau pakai telur asin yang telur asinnya? Mau dong. Nih. Telur asinnya dua loh. Wow. Kelo sih. Berapa ini kalau bubur setengah? Berapa gitu harganya tadi tuh? Ih, telur asinnya bagus loh. Bagus loh. Tuh, warnanya loh. Warna telur asinnya bagus loh. Guys, aku coba lipstik yang aku pakai ketahanannya guys. Jangan lupa dibeli kalau kalian suka ya guys. Ada di bawah linknya ya guys. Oke, kita cobain pakai bubur. Bismillah. Enak lagi. Jadi buburnya mantep. Buburnya kayak bubur rumah sakit. Ya bubur RSPI kayak gini. Oh ya, enak dong bubur RSPI. Gila yang aku suka tuh bawang-bawangnya ini belum crispy. Terasa di setiap gigitan guys. Aku gak tahu ya guys kenapa. Kamu gak suka bubur? Belakangan ini, aku jadi suka bubur. Karena beberapa kali aku nyobain bubur enak-enak. Karena mungkin kamu gak suka bubur waktu masih kecil, kamu gak pernah nyobain bubur yang enak kali ya? Terasa? Iya. Atau enggak? Lidah aku berubah. Bisa jadi mirip aku sekarang. Lihat guys, ini kerupuknya all you can eat juga guys. Ini kalian kalau misalkan deket sini terus kalian belum pernah nyoba, kalian bego sih kayak kita. Kayak kita. Nyaman bos, buburnya bos. Udah sehat-sehat makan bubur. Dia pakein kerupuk. Karena bubur itu hakikatnya pakai kerupuk. Mana ada? Ah, bingung. Ayo kasih kenikmatan sedikit aja yuk. Jadi nggak sehat dong. Kalau mau bubur sehat, bubur Chinese, gak usah pakai apa-apa lagi. Ini juga tadi enak, sebelum pakai apa-apa. Gak pakai sambal lagi. Udah enak ya? Seasoningnya enak banget juga. Cuman aku juga penasaran jadinya.
Kalau mau pakai sambal ini gimana rasanya? Kakak Wabdal, halo. Ini guys, kita pakaiin sambal bubur. Sambal bubur. Mantap. Ini nggak usah pakai kecap asin, nggak usah pakai kecap manis, udah mantep. Sumpah ini seasoningnya enak banget dan nggak manis sama sekali. Biasanya kan bubur manis ya. Kalau ini nggak manis sama sekali, woi. Enak loh, Mang Dadang. Gila enak sih ini. Gila banget, aku nggak pernah suka bubur yang kayak gini. Biasanya aku bubur-bubur yang kina kan. Aku juga biasanya nggak suka. Oh, aku tahu kenapa aku suka. Apa? Ini tekstur bubur ya guys, tuh lihat. Masih nasi, tuh. Kamu jadi suka kayak, yang agak kental ya? Kayak bubur-bubur dimsum. Iya. Jadi aku masih suka guys, tuh. Kalau yang bubur pagi-pagi pinggir jalan gerobakan suka kan terlalu lembek kamu ya? Gila, abis guys, setengah bubur. Ya aku bisa jadi suka banget bubur loh gara-gara ini. Terus di sini yang all you can eat ada juga nasi liwet, all you can eat nasi liwet. Ya aku pesen nasi liwet. Harganya berapa tapi? Jujur enggak tahu lagi kemarin. Pak, nah ini nasi liwet tuh ambil bebas sepuasnya. Berapa harganya? Kalau nasi itu kan 8.000 semua nasi, nasi merah juga. Guys, semua nasi 8.000 guys. All you can eat 8.000 nasi. Sambal juga all you can eat. Apa rugi itu? Sambalnya ada 3 jenis, Coach. Ada terasi, ada sambal rawit, sama sambal ini, sambal dadak tuh ya. Sambalnya juga all you can eat. All you can eat, lalap juga all you can eat. Nih guys, kita bakalan cobain ayam bumbu rujak. Ini warnanya menggoda ya. Jadi dibakar, terus dikasih bumbu rujak. Kayaknya aku cocok deh jadi orang Garut. Cocok. Aku pengen dong punya keluarga orang Garut. Boleh, aku ada. Ada iga. Iganya empuk banget, Coach. Tuh. Ini katanya steak sirloin. Steak sirloin. Ngangguk-ngangguk aja tadi ayahnya. Dikasih steak sirloin. Ya. Itu boleh tuh ayam serabut, bagus. Ayam serabut. Ini jangan kayak gitu, gini aja. Nah. Ayam serabut. Mantap. Boleh nih pakai telur dadar. Ada telur dadar juga loh, guys. Box. Sambalnya mau yang ini ya, lada. Bebas. Jangan di telur saya. Sini ya. Di sini boleh. Ini yang terasi. Di mana? Di sini boleh. Di sini deh, jelek banget kamu kayak gitu. Terus gimana? Aku nanya. Eh, dong gantung! Nggak, tadi aku udah bilang ke sini, terus di ke kanan-kananin. Gini, Aduh, di kiri ada kipas angin. Jelos ya, Eta. Waduh. Nah. Ini kita geprek dikit ya nasinya. Waduh, ini mah enak banget. Dari kemarin kita makan-makan kayak gini mulu ya? Iya. Bahagia aku. Akhir ya. Soalnya aku udah bosan banget sama mie ayam. Tambah lagi begah. Sambal juga udah enak ya sama mie ayam ya? Genta juga. Semua deh. Genta udah gak mau lagi mie ayam. Ngeliat guys, penampilannya. Gelos ya. Liatin dong kesini juga. Siapa sangka di tempat bubur ada Secret. Hidden gem, guys. Yaudah, kalau gitu kita foto dulu. Silakan Odo. Kita mau coba dulu, guys. Lihat tampilannya. Mantap, menggoda. Kita bakal coba dulu yang rujak. Di sini tuh, misalkan all you can 8.000, bisa mix ya nasinya? Bisa. Jadi bisa liwet juga? Bisa, bebas. Oh, ini mau aku pinggirin dulu ya, takut aku nggak habis. Boleh. Aku mau minta nasi liwet, soalnya. Aku nggak tahu ada nasi liwet, tau gitu aku mau nasi liwet. Aku juga baru tahu tadi, dikasih tahu. Mau telur dadar aku ya? Ambil semuanya aja. Tadi aku taruh sini karena buat foto. Nih. Aku mau telur dadar dulu aja. Ayo. Oh, langsung. Ini bagi dua ya? Iya. Yuk, bismillah. Hai. Enak. Ada manisnya, gurih, sedikit pedas. Pakai nasi liwet, mantep. Enak aja. Mirip-mirip Altumoro dikit nih. Wow. Aku suka yang bumbu rujak. Nasi liwetnya mbak powerful lagi. Nasi liwet ya guys. Nasi liwetnya powerful guys. Demi apapun enak banget telur dadarnya. Wow, fantastis ini berarti. Belum tentu, ini yang masak siapa dulu. Enak soal emang dadang tuh. Wow. Bubur aja enak. Ini aku cobain ini ya, sambal dadak. Emang dadang jualan sambal dadak. Jujur enak banget. Enak. Sumpah. Coba kasih cobain. Si. Apa? Sambal dadak. Gak ini. Pawan. Pawannya enak banget. Gak ini enak-enak guys, belum ada yang gagal guys. Sambal dadaknya pedas, tapi nggak yang kayak bikin mati gitu. Nah, aku suka tuh, telah pedas tuh ada manisnya di belakang. Aku cobain sambal yang ini.
Ini ada kencurnya. Itu sambal rawit. Pakai nasi. Nasi liwet. Udahnya enak banget. Wah, enak banget. Kamu cobain yang mana? Ini, aku lebih suka ini. Kamu cobain lah. Ini jadi sambal favorit aku, guys. Karena nggak manis. Aku cobain sambal rawit. Iganya tuh kan... Waduh, pedas. Iganya tuh kan dikasih ini ya. Sirloin. Bumbu manis. Iya, sirloinnya itu kan dikasih bumbu-bumbu bacem manis. Kecap. Nah, kasih sambal cobain. Rawit. Cobain, bismillah. Lembut. Lembut banget. Ngapain kemanisan buat kamu nih? Aku paling suka telur dadarnya, guys. Telur dadarnya kayak telur dadar masakan mama gitu. Iya? Enak banget. Pakai nasi merah sekarang. Cobain lah. Guys, kita cobain telur dadar. Pakai nasi liwet. Berasa lagi makan di rumah orang tuh, Kak. Masakannya homey banget. Jangan lupa ada karedok nih, Kak. Nggak mau. Kamu nggak mau? Cobain. Yaudah, dulu, aku aja. Aku udah cobain. Manis. Kayak yang di warung Cemumun nggak? Coba aku cobain lagi. Nggak? Bener. Aku cobain dikit. Cobain dikit. Cobain dikit karedoknya, guys. Enak. Nggak manis. Cuma aku lagi nggak mau. Karena aku lagi menikmati nasi liwet pakai sambal rawit nasi merah. Enak ya? Sama telur asin, guys. Oh my God, tuh. Aku telur asin cuma suka yang kuningnya ya. Aku nggak suka yang putih. Happy banget ya menemukan masakan Sunda di Jakarta. Legit sih ini. Mau enggak? Mau. Tuh dadar pakai sambal rawit. Legit lah. Orang Mang Dadangnya beneran orang Tasik. Enggak. Yang masak juga semua dari Garut. Tasik sama Garut. Hidden jam gila. Gila-gila. Beruntung lah. Enggak ada Lebak Bulus. Mang Dadang jualan tomat, jadinya domat. Lu asinnya enak, enggak terlalu asin, guys. Ini makanya. Jadi dapat gurihnya, creaminess. Ini apa? Empal nih kamu? Iya, aku langsung empal. Aku bagi ininya ya, bawang. Ini empal, aku gak terlalu suka empal. Wow, empal, guys. Aku dari tadi menikmati makanan aku. Telur, cuma telur dadar. Sama nasi, sama sambal. Sedih banget, anjir. Tapi mantep kan? Maksudnya iya, cuman kalau dilihat orang pasti kayak kasihan gitu. Soalnya empal sama iganya itu manis ya, manis-manis gula merah. Ini enak. Aku pengen telur asin lagi ya. Oh, udah dipakai semua ya? Sama yang itu juga enak tuh. Apa? Tahu tempe kayaknya. Tapi enggak usah deh. Tempe. Wah, mantap, guys. Wah, pedes juga loh ini. Belakangan, guys, pedesnya. Aduh. Es jeruknya enak banget. Serius? Ini benar-benar jeruk diperas, jeruk semua. Tadi si Mang Dadang sendiri yang bikin tadi? Iya. Cengar-cengir di sana. Neng, udahnya enggak pakai gula. Kaget deh. Oh, gitu. Iya. Tapi udah manis. Udah manis, tapi aku pakai stevia. Kan? Oh, iya. Telur asin, guys. Mau ayam. Ya, ini serundengnya mantep loh. Ya, giliran aja, yang makan aja yang nonton 1500. Lihat, ayamnya masih panas, bos. Guys, kalau kalian ada yang nanya, aku lip tint-nya pakai apa? Kalau misalkan kalian kepo, karena banyak yang komen, kenapa makan se-oil itu, tapi lip tint-nya nggak ini, nggak hilang. Nanti link-nya aku taruh klik di link description di bawah, box ya. Guys, mantep banget, guys. Ini ayam yang goreng kan? Ayam lengkuas. Aku cobain ya, guys. Yuk, aku pakai sambal dadak. Aku pakai sambal rawit. Dan berbagai apa ini? Bawang goreng. Bawang goreng sama nasi liwet. Bismillah. Ayo. Enak loh. Enak banget. Enak kan dia? Semuanya enak ya. Aku banget suka dari tadi dari segala permacaman lauk, kalau dadar sama ayam lengkuas. Ayam lengkuasnya enak banget ya? Karena nggak manis. Kayak benar-benar gurih, ngeresep. Ya, buset, setengahnya segini. Setengahnya segini. Ya, teman-teman Anya. Nah, telur asin aku nih. Telur asin bebek apa ayam ini? Bebek dong. Kan telur asin tuh enak, guys. Kayaknya di dunia ini nggak ada yang nggak suka telur asin. Kalau orang Indonesia pasti suka sih. Karena waktu kecil kita disuruh latihan praktek bikin telur asin. Kalau orang luar emang nggak suka? Kan orang bule Cina belum ada. Tentu. Cina, cuma orang bule. Orang bule kan tergila-gila sama Cina sekarang. Sekarang. Gila. Sambil nggak minta ya? Oh iya. Habis sambil yang rawit. Punten. Guys, sambil rawit, telur asin, nasi. Bismillah. Enak. Telur asin tuh enak banget ya. Gila. Habis olahraga panas-panas makan kayak gini, nikmat banget guys.
mantap. Abis ini gendut. Mandi dah. Abis ini gendut. Jangan dong. Abis ini gendut. Jangan dong. Abis ini gendut. Ya udah nasi liwetnya enggak usah guys, enggak jadi. Aku mau nasi liwet tapi pakai sendok, Pak. Dikit aja. Makasih ya. Sedikit aja. Wih, di nasi liwetnya ada ini loh. Enggak, ada teri. Oh iya. Gila sih, ini berapa? 7.000. 8.000, all you can eat. Nih, ada teri nih. Tuh. Mang Dadang. Apa? Oh iya benar. Teri apa ebi ya? Teri ya? Teri. Teri Medan. Nol 바라보며 yeah 하고 싶은 말 내가 너의 그늘이 돼줄게 언제나 편하게 기대도 돼 네가 원한다면 yeah 내가 너의 곁에 영원히 옆에서 지켜줄게 언제라도 Hai, gue kenyang. Hai, aku kenyang. Guys, ini overall kita nggak expect bakalan seenak ini. Ludes, mantep banget. Sambel-sambelnya enak, makanannya seger, seasoningnya mantap. Justru yang jadi highlight malah ayam goreng, sambel, dan lain-lain ya. Telur dadar. Kalau iga sih bubur menurut aku biasa aja ya. Kayak bubur empal juga biasa aja sih menurut aku. Aku nggak tahu ya, bukannya kamu suka empal? Aku suka, cuman empalnya, aku lebih suka empal yang agak-agak kering. Itu kan agak-agak basah empalnya. Oh, kayak rendang gitu ya, si empal yang ini ya. Tapi harganya worth it banget ya guys. Kayak nasi, lalapan, sambel, itu udah 8.000 sepuasnya, all you can eat. Terus nasinya bisa kita mix, misalkan mau setengah nasi liwet, setengah nasi merah, setengah nasi putih itu tuh bisa. Kalau nggak tahu diri, bisa juga pesen nasinya doang pakai sambel. Tapi itu nggak tahu diri ya, jangan. Gila, ini overall mantap ayam banget. Belum. Ayamnya 24.000, empal harganya 26.000 sama kayak ikan. Iga yang paling mahal. Iga 60.000. Kayak kalau misalkan kalian cari bubur yang banyak toppingnya, kalian pesen setengah, harga 28.000. Kalau satu itu harganya 30.000, toppingnya full, nasinya lebih banyak. Thank you banget guys sudah ngikutin. Jangan lupa untuk mampir ke sini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Bye.